sore hari ini tentunya mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara Arkadia dan Kesebelasan. Bekerja keras memang bikin capek, badan lesu, otot jadi kaku, pinggang menggelinding. Minum pil kita yang bekerja atasi capekmu. Pil kita dari bahan alam, kini tersedia dalam bentuk kaplet. Pil kita, pilihan kita. Baiklah, saudara-saudara penonton, kick-off sudah dilakukan. Nampaknya tadi dilakukan oleh pemain-pemain Arkadia. Saudara-saudara, kita lihat pemain Syarifuddin nampaknya dari Selatan Arkadia yang pada tahun lalu bermain di Kota Tangerang. Kali ini dia memperkuat Kesebelasan Arkadia, mencoba melakukan satu serangan tadi lewat sayap kiri. Namun nampaknya dihadang dan terjadi pelanggaran, saudara-saudara, tendangan bebas untuk Kesebelasan Arkadia. Kali ini akan dilakukan oleh Indiarto atau siapa di sana, Andrianto, nampaknya saudara-saudara yang akan melakukan pemain Kesebelasan Arkadia dengan kostum warna biru. Kita nantikan, saudara-saudara, sundul sudah kita lihat ada di Didin Suwardi, lakukan sudah ke depan pada pemain nomor punggung 7. Halau saja bola, kita nantikan kembali ke belakang lagi, kita lihat saudara-saudara, lakukan sudah nomor 8 dari Mansur ke depan Indiarto atas Syarifuddin di sana. Saudara-saudara, langsung halau bola tinggi-tinggi saja, saudara-saudara, ke sayap kanan kepada pemain nomor punggung 7, Haji Akel tadi. Haji Akel Setiawan, nama lengkapnya, kita lihat saudara-saudara. Lakukan sudah sementara ada situ Ahmad Rizal, lakukan tidak ada Didin Suwardi. Didin Suwardi yang sempat absen pada tahun lalu, pada sore ini tampil. Dia tinggalnya jauh sekali berada di Bogor, pada sore hari ini dia tampil memperoleh Kesebelasan Cengkareng. Kita nantikan secara pemain nomor punggung 6 lakukan sudah ada, kita lihat berbahaya sementara nomor punggung 11, kita lihat secara lakukan sudah angkat saja ke depan, cukup berbahaya secara nomor punggung 8 masuk di sana, dihalau saja oleh pemain-pemain. Ada Didin Suwardi, kirimkan sudah pemain nomor 5 kali Imam Sugiarto. Ada pemain nomor punggung 19 di situ, Chandra, kita lihat masih permainkan bola. Sudah lakukan sudah saudara-saudara ke depan, kita nantikan saudara-saudara penonton. Berikan saja ke tengah, ada di situ kita lihat pemain-pemain. Haji Rojib nampaknya, lakukan sudah kepada pemain nomor 5 Imam Sugiarto. Berikan kepada pemain nomor punggung 20 Andi di sana, kita nantikan saudara-saudara. Offset pemain nomor punggung 7 nampaknya Haji Akel Setiawan tadi. Dilihat oleh hakim garis yang mendampingi wasit Lili pada sore hari ini. Kita lihat Hasim nampaknya kapten Kesebelasan dari Kesebelasan Arkadia. Lakukan sudah angkat saja ke depan, kita nantikan saudara-saudara pemain nomor 10. Lakukan sudah angkat, ada Hasim halau lagi, kita lihat saudara-saudara penonton. Lakukan sudah, kita lihat saudara-saudara apa yang terjadi. Bola nampaknya jatuh di pelukan penjaga gawang Herman dari Kesebelasan Arkadia. Kita lihat saudara-saudara penonton, masih ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, kirimkan sudah ke depan. Siapa yang ditunggu? Ada Misna di sana. Halau saja, jatuh bola di kaki pemain nomor 10 Mahmud. Berikan sudah, ada Edi di sana, kirimkan kepada Syarifuddin. Misna, lakukan sudah, kirim bola kepada pemain nomor 10 di sana. Kita lihat Didin Suwardi tadi yang dituju, akan tetapi saudara-saudara bola kembali keluar dan hanya merupakan lempar ke dalam saja untuk Kesebelasan atau pelanggaran. Pelanggaran saudara-saudara nampaknya pemain Syarifuddin terhadap pemain Kesebelasan KDIFC. Misna Saputra mundur ke belakang, ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, kita nantikan. Lakukan sudah angkat bola dengan kaki kanan, berikan sudah ke depan, ada Edi di sana. Terjadi Saiful yang dituju saudara-saudara pemain nomor 10. Bapak-bapakkan tembakan, berbahaya saudara-saudara, menyapu ke sebelah kanan gawang daripada Nurjaya tadi, hampir-hampir saja namun tipis di sebelah kanan gawang Nurjaya. Kita nantikan Misna Saputra kali ini hadapi bola dengan kaki kanan, kirimkan sudah ke depan. Terjadi kop duel, jatuh bola di kaki pemain nomor 8 Mansur, kirimkan ke daerah sektor kiri. Syarifuddin yang tujuh di sana, ada nomor punggung 25 Suhairi di sana. Diamkan saja bola out, umpan yang dilakukan oleh pemain Arkadia tadi. Kita nantikan saudara-saudara, kita lihat Andi akan lakukan lemparan. Andi, berikan kepada siapa yang dituju, kita lihat masih ambil ancang-ancang. Berikan sudah kepada Imam Sugiarto, kita nantikan saudara-saudara. Ada Syarifuddin, kita nantikan ada Didin Suwardi, dipotong saja pelanggaran. Kita lihat pemain dari Kesebelasan KDI ini. Ayo buka. Ya, sono.
nantikan saudara-saudara penonton. Kita nantikan saudara-saudara penonton. Kita lihat pemain nomor punggung 7, kita lihat tadi Haji Aden nampaknya lemah saja tendangannya. Kita lihat Iding maju ke depan, terdedah lepas lagi bola, penjaga gawang Suherman. Herman kiritkan sudah, berikan saja kepada pemain nomor punggung 6, Haji Rojik di sana. Rojik ke belakang pada pemain nomor punggung 19, Chandra. Lakukan Chandra, ada Saiful di sana. Halo oleh Saputra, ada Andi. Kita nantikan saudara-saudara atau pemain nomor punggung 25 tadi, Suhairi maksudnya. Lakukan sudah. Apa yang terjadi? Pelanggaran. Pelanggaran saudara-saudara terhadap pemain Rijal tadi, Chandra. Tendangan. Tendangan saudara-saudara Haji Rijal. Rijal maksudnya. Terjadi perebutan di sana. Mansur, Hasim. Terjadi kop duel Suheri atau Andi di sana. Nomor punggung 5 cukup berbahaya, lepaskan tembakan. Akan tetapi saudara-saudara masih menyamping kiri gawang Herman. Bola keluar lagi-lagi saudara-saudara. Belum merubah kedudukan. Kita nantikan sementara kali ini. Suherman berikan kepada Hasim. Hasim masih melihat ke depan. Berikan sudah ke daerah sektor kiri. Saripudin yang dituju atau Edi di sana, kita lihat. Berikan ke belakang Edi. Edi masih kuasai bola sepenuhnya. Diambil saja oleh pemain dari kesebelasan. Berikan kepada Saripudin. Dihadapi dengan Mista Saputra nampaknya. Kali ini kita lihat. Memang diberi satu. Kita nantikan saudara-saudara. Kita lihat tendangan kali ini untuk kesebelasan Arkadia. Dari kesebelasan Arkadia, coba ambil ancang-ancang saudara-saudara penonton. Lakukan sudah, cukup berbahaya. Hampir saja saudara-saudara tipis di atas Mister Gawang Nurjaya. Satu tendangan yang cukup menyulitkan kami kira. Di atas Mister Gawang tipis-tipis saja saudara-saudara, kita lihat. Nurjaya letakkan bola sudah. Misna Saputra, ada Haji Akel di sana. Atau Imam, kita lihat. Imam kurang cermat tadi atau sempat menyentuh bola pemain. Kita lihat saudara-saudara. Rijal berikan kepada Diding. Halo sudah. Ada Hasim di sana. Sundul lagi saudara-saudara. Keluar bola saudara-saudara penonton. Dan kita nantikan saudara-saudara. Kita nantikan saudara-saudara penonton. Andi kali ini ke kanan dia kepada Suhairi. Namun dipotong pergerakan bola oleh Indra tadi. Main dari Arkadia. Oke, bola deh. Kita nantikan saudara-saudara penonton. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan KDI. Andi nampaknya, oh, siapa yang dituju kurang cermat, kita lihat. Atau Suheri tadi. Kita nantikan saudara-saudara penonton. Mansur. Lakukan sudah Andrianto. Kirimkan kanan kepada Saiful yang dituju. Angkat bola Saiful. Akan tetapi terlalu menusuk. Maksudnya angkat bola kepada Diniati tadi. Akan tetapi kita lihat. Lakukan sudah. Pemain nomor punggung 6 di sana. Basidi nampaknya. Berikan saja bola kepada pemain nomor punggung 7. Sudah kembali keluar lapangan saudara-saudara, out. Tipis saja kita lihat. Indrianto, Basidi, berikan kepada Edi, dipotong oleh Misna Saputra. Cukup baik nampaknya, Misna Saputra pemain back yang mempunyai tenaga masih cukup lincah saudara-saudara. Kita nantikan Satara Rijal, kapten kesebelasan, menusuk ke depan dia, umpan kepada pemain nomor punggung 7 Haji Akel. Dibayang-bayangi oleh Hasim, ketat saudara-saudara dan bola kembali keluar
lemparan ke dalam atau oh ya, tendangan bawah saja. Suherman penjaga gawang dari Arkadia. Lakukan sudah. Andi di sana ada Idin Suwardi, berikan kepada Imam yang dituju. Imam nampaknya terlalu deras meninggal Amanok mengoper bola tadi. Basidi berikan kepada pemain Mansur. Ada di situ Chandra, berikan kepada Andrianto. Pemain-pemain Arkadia mencoba bangun serangan dari kaki ke kaki. Kita lihat umpan tusuk saja ke depan. Chandra kali ini umpan tarik Chandra, ada Saiful. Daku dibaca, diniati. Kita nantikan setelah kirim kepada Chandra kembali. Chandra masih coba kuasai, cukup baik nampaknya melewati Rizal. Umpan tarik. Terlalu menusuk secara-secara.